Chairman BPKS Cabang. Konektivitas dia minta kita menghubungi Lion untuk membuka rute ke Port Blair. Karena kalau dari Port Blair ke kontinen India itu puluhan penerbangan tiap hari, 3 jam lagi gitu kan. Jadi yang penting ada penerbangan dari Banda Aceh ke Port Blair, sehingga sesudah itu nanti ke Indianya lebih gampang karena ada tiap jam. Kemudian dan terakhir saya tawarkan KPBU kita kan, jadi dia mengambil bagian di rumah sakit 1,7 triliun itu. Tapi duta apa konsulnya tertarik, tapi duta besar nggak mau kan? Terlalu besar. Akan lihat dulu ya, Sabang. Akan lihat dulu, tapi dia lebih tertarik bangun rumah sakit di Sabang. Nah, dia mau bangun rumah sakit full investasi, rumah sakit yang relatif kecil. Harganya terjangkau, harga pelayanannya, dan dia full investment, tapi dia minta tenggang waktu ada masa yang dia kelola gitu. Sesudah itu baru serahkan ke Indonesia, tapi itu kan normatif deh. BOT ya. Jadi itu, tapi bagi kita saya pikir akan banyak lagi yang bisa kita kembangkan. Saya yang tertarik bagaimana dokter kita bisa ambil spesialis dan konsultan di India karena murah. Kemudian melanjutkan dulu kawan-kawan Pak Fajri di PU ini kan pernah selain ke Delft masalah sumber daya air dulu ya, tapi sekolahnya juga ke India kayak Muradi gitu. Nah, tentang dam, tentang irigasi itu India sama baiknya dengan Belanda sebenarnya. Dan sekolahnya kan murah, mungkin satu orang ke Belanda bisa 3 orang ke India mungkin. Nah, saya mungkin akan jajaki itu dulu. Tapi yang terpenting, kawan-kawan wartawan, orang duta besar ini kayaknya mau konkret dan cepat gitu. Nah, itu bagian yang saya suka, karena selama ini kan habis ini mengambang. Nah, kami dengan Kadin dan SKPA nanti akan membentuk task force, segera kita bentuk task force ad hoc itu, segera yang ke Rudi Kirana, yang ke Menteri Perhubungan, yang ke Menteri PU, masalah lab itu kan. Kita jajaki terus semua, termasuk kita juga akan minta bantu Kadin Indonesia.